بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون Sadaqallah azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sadaqallah azim. Wa qala Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam wa yad'u fi al-ahli Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa qaddim lana Ramadan. أوقف قال صلى الله عليه وسلم وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر الله في خير يفقه في الدين أوقف قال صلى الله عليه وسلم يا رب الله فرقان فرقان جاه بكتب السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sama pak kita yang melihat sesuatu kita panjangkan kemudian dan semua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi Ahad ini, waktu Duha ini kita berkumpul di surau kampung atau kampung ini untuk kita memberikan kuliah muslimah kita setiap Ahad minggu yang ketiga, iaitu pada bulan Jun 2014 bersamaan bulan Syaban ini. Tarikhnya jatuh pada hari ini 15 Jun 2014. Jadi pertama-tama sekali kita panjatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Subhanahuwataala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengaji kitab ini dan insyaAllah kita akan mempelajarinya sehinggalah ya selesai seluruh khatam insyaAllah ya dan kitab yang kita bawa ini ya berbeza dengan kitab yang kita pelajari di masjid surau kita ini setiap pagi Sabtu minggu yang ketiga ya. Kitab yang kita bawa ini ya, seperti mana yang saya tunjukkan di sini iaitu kitab Indahnya Hidup Syariat yang disusun oleh Datuk Ismail Kamus dan seorang ustaz generasi baru kita iaitu Ustaz Muhammad Azlul Azlin Abdul Habib, diterbitkan oleh Tenaga Biru Sdn Bhd dan sebuah syarikat bagi luar CD dan kitab-kitab Agama. Kitab ini berbeza dengan kitab Syaraful Ummatil Muhammad yang kita belajar yang kita mengaji di surau selama ini yang ini ukur dia. Kan? Agak-agak kenal kan? Okay. Jadi kitab ini berbeza dengan kitab Syaraful Ummatil Muhammad kerana kitab ini boleh didapati di pasaran.
kampung dan ada yang sudah memilikinya, tetapi mungkin ramai yang belum memilikinya. Jadi kita ada dua option, ada dua pilihan. Sama ada akak-akak sendiri nak beli, nak cari di kedai atau buku, ataupun kita kumpulkan sekali ramai dan kita dapat harga diskaun ataupun harga istimewa. Sebab harganya RM55 dah tu. Kalau kita beli seorang, kalau kita beli ramai, harganya boleh diturunkan. Jadi saya mencatatkan pada kakak sekalian, kalau ada yang berkumpulan pada hari ini, InsyaAllah saya akan berikan kepada minggu hadapan 21 hari bulan. Kita jumpa kan? 21 hari bulan, bulan subuh. Minggu depan kan? Sabtu depan. Saya akan berikan pada minggu hadapan. Mana-mana yang tak berpeluang nak membeli pada hari ini, boleh membeli, menyerahkan wang untuk beli pada 21 hari bulan tu untuk pembelian bukan kali kedua. Mana-mana yang boleh bayar, yang boleh serah duit hari ni, serahlah. Kita akan buat order, kita akan beli secara bukan. Ya, saya akan cuba tengok sama ada di info ataupun mungkin dari pihak telaga biru sendiri. Ya, kalau jumlahnya banyak, kalau jumlahnya mencapai jumlah yang boleh dibayar, boleh diterima oleh pihak telaga biru, aku tak tahu pun dia datang bulu-bulu. Dia tak tahu lah. Jangan bulu berbuang sudah. Tak tahu lah mana datang mana lainnya. Okay. Baik. Kalau kita dapat kumpulkan dalam jumlah yang banyak yang diterima oleh pihak telaga biru, mungkin kita order terus dari pihak telaga. Kalau tidak, mungkin kita akan cuba dapatkan daripada repo tu, daripada Mubarak lah. Daripada pihak hukum Mubarak di Ipoh. Ya. Sebabnya kenapa demikian? Kerana saya bekerja di Ipoh. Saya boleh cuba bincang dengan pihak Mubarak untuk mungkin dia ada simpan stok yang agak banyak. Ya. Jadi kita boleh beli dekat sana dengan harga yang lebih rendah. Biasanya dia akan bagi diskaun. Sebab kalau pembelian atas 30 pun dia akan bagi diskaun walaupun kita beli sebiji. Apatah lagi kalau kita beli secara pun, secara pukal dari saya banyak. Kepada yang dah memilikinya, bolehlah start mengaji ini. Seperti mana yang Nabi sebut dalam satu hadis, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takul khabisan fatulik. Jadilah kamu orang yang alim atau orang yang belajar atau orang yang mendengar atau orang yang cinta pada ilmu. Dan jangan jadi kamu orang yang kelima, maka rugilah kamu di dunia sampai ke akhirat. Jadi kita kalau boleh tak naklah jadi orang yang kelima. Kita nak jadi orang yang paling-paling tidak pun yang paling bagus sekali al-muta'alim lah. So kita tak boleh tak alim. Jadi orang muta'alim, orang yang mengaji. Bila mengaji, syarat orang mengaji kena ada buku. Walaupun sama ada tok guru tu ada buku atau kitab ataupun tidak. Orang dulu tu guru pondok dulu tak ada kitab. Anak murid yang menadah kitab depan tu, siapa yang cakap? Ustaz Datuk Ismail Kamu saya cakap. Bukan saya yang reka. Dia yang sebut, saya ingat saya sampaikan. Orang kat tu guru dulu tak ada kitab. Tuan ada nak sekalian buka kitab ini sekian. Pasal dia alim. Dia kitab tu dalam kepala dia. Dia ingat buku surat berapa, perenggan berapa, tajuk apa. Anak murid tadah saja. Buka kitab, nadah depan Tok Guru. Tok Guru sekarang berkitab, anak murid pula yang tak berkitab. Anak murid lebih alim daripada Tok Guru. Itulah yang pernah dinukilkan oleh Datuk Ismail Kamu sebagai pengarang utama kitab. Jadi kita tak nak seperti itu. Kan? Biarlah Tok Guru dan anak murid sama-sama ada buku. Tok Guru menyalurkan ilmunya kepada anak murid. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya nak mencadangkan supaya kuliah kita ni dibahagikan kepada dua pasang ataupun dua bahagian. Bahagian pertama kita mengaji kitab ni. Bahagian kedua ialah soal jawab agama. Setuju tak agak? Caranya begini. Ada dua cara. Satu, akak kumpulkan soalan-soalan
segala soalan-soalan yang mungkin akak nak tanya, mungkin kadang-kadang ada yang segar nak tanya. Jadi, dia tulis, berikan kepada saya 21 hari bulan. Apabila sampai kuliah kita yang akan datang, kuliah kita bulan Ramadan, kuliah kita jalan bulan Ramadan ni sebenarnya. Ha, kan? Jalan kan?